Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sunendra. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat email bagi teman-teman yang belum pernah membuat email atau mau belajar membuat email, yang dimana email sangat penting sekali bagi teman-teman yang mau membuat channel YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, bahkan sampai untuk keperluan melamar pekerjaan. Apa pentingnya email? Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu tentang email. Apabila video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan mau tahu cara membuat email seperti apa? Yuk kita tonton videonya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam proses pembuatan email. Di sini saya akan membuat email yaitu menggunakan Gmail, dan browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, UC Browser, dan Opera Mini. Dan untuk pembuatan email di sini saya akan memberikan contoh yaitu melalui laptop. Teman-teman bisa menggunakan laptop atau handphone. Ya, langsung saja. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita klik Google Chrome. Setelah muncul awal dari Google, di sini teman-teman bisa ketik Gmail, lalu kita klik OK. Selanjutnya teman-teman pilih yang paling atas. Ya, setelah muncul seperti ini, di sini adalah tahap awal dalam membuat akun. Selanjutnya teman-teman klik buat akun. Setelah muncul seperti ini, inilah tahap awal yaitu dalam pengisian identitas dari teman-teman untuk membuat email. Langkah yang pertama yaitu kita isi nama depan. Di sini saya akan kasih contoh yaitu Sunendra Jaya. Selanjutnya kita mengisi username Sunendra. Teman-teman bisa menggunakan huruf, angka, dan titik. Di sini Sunendra titik Jaya. Tahap selanjutnya yaitu teman-teman mengisi sandi. Yang perlu diperhatikan untuk mengisi sandi di sini adalah yang mudah diingat oleh teman-teman dan mempunyai tingkat kesulitan. Selanjutnya yaitu konfirmasi dengan memasukkan kata sandi yang di awal tadi. Selanjutnya kita klik berikutnya. Ya, selamat datang di Google. Tahap selanjutnya yaitu mengisi nomor telepon. Tujuan untuk mengisi nomor telepon ini adalah sebagai untuk memverifikasi kode 6 digit angka yang akan dikirim ke nomor telepon HP teman-teman. Selanjutnya kita masukkan alamat pemulihan. Tujuan dari alamat pemulihan ini fungsinya yaitu adalah apabila teman-teman nanti lupa kata sandi email dari teman-teman, nanti teman-teman akan diarahkan ke email pemulihan. Selanjutnya masukkan email pemulihan. Di sini saya akan masukkan email pemulihan yang sudah saya miliki. Apabila teman-teman belum punya, pinjam punya teman emailnya. Tahap selanjutnya yaitu mengisi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari teman-teman. Selanjutnya yaitu
mengisi jenis kelamin. Di sini saya isi pria. Tahap selanjutnya yaitu kita klik berikutnya. Nah, di sini akan ada verifikasi untuk kode verifikasi yang akan dikirim ke nomor HP teman. Selanjutnya kita kirim. Kita tunggu, akan ada kode masuk 6 digit angka ke nomor HP teman-teman yang telah diisi tadi. Apabila sudah masuk, teman-teman bisa memasukkan 6 digit angka. Apabila sudah memasukkan 6 digit angka, lalu klik verifikasi. Setelah muncul seperti ini, kita lewati saja. Nah, ini akan muncul privasi dan persyaratan. Teman-teman bisa klik saya setuju. Ya, ini telah berhasil proses dalam pembuatan email. Setelah muncul seperti ini, kita klik berikutnya. Kita pilih default. Ya, inilah proses dari pembuatan email. Di sini akan ada email masuk, yaitu dari Google Community, yang isinya yaitu selamat datang, telah bergabung bersama Google Mail. Teman-teman, selanjutnya kita coba untuk logout dulu dari email akun kita ini. Nanti kita coba masuk menggunakan kata sandi yang sudah teman-teman daftarkan tadi. Ya, setelah muncul seperti ini, kita coba, yaitu ini email yang saya buat tadi. Selanjutnya teman-teman masukkan kata sandi selanjutnya. Kita klik berikutnya. Ini sudah berhasil, yaitu bagaimana cara membuat email. Di sini username yang saya buat dengan contoh yaitu sunendra.jaya@gmail.com. Ya, sangat mudah kan bagi teman-teman yang mencoba untuk membuat email. Ya, demikianlah bagaimana cara untuk membuat email. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, demikianlah tutorial bagaimana cara membuat email. Cukup mudah kan? Semoga video ini sangat bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya!